adil, sangat dikehendaki, memakmurkan umat dunia dan akhirat. Tiada keadilan negara huru hara, pemimpin membela nasib rakyatnya. Pemimpin yang adil, sifatnya amanah, mampu rasa resah susah rakyatnya. Keadilannya tanpa pilih kasih pada siapa, kepentingan rakyat lebih utama. Tajuk lagu Pemimpin Yang Adil dinyanyikan oleh kumpulan Hijaz. Baik, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kerana mengikuti terus setia bersama kami Invoke malam ni, The Usrah Show, siri ketiga, 11 Mei. Berkenaan dengan lagu tadi, kita akan membincangkan satu topik yang saya kira tak kurang pentingnya. Bukan tak kurang penting, sangat penting. Dalam fasa-fasa kita menuju lagi, kita kena membuat pilihan. Pilihan raya dah terlalu dekat. Baik. Seperti biasa, malam ni, satu tajuk baru yang akan kita bincangkan. Kita dah bincang tajuk yang pertama, Nikah Progol. Yang lepas kita bincang tajuk apa, Ustaz? Guna ayat Quran tu jihad untuk melakukan kejahatan hawa nafsu, menunggang agama tentang nafsu buas di sebalik nama jihad. Dan minggu ni satu lagi tajuk hasil daripada carangan anda sebenarnya di ruang-ruang komen, iaitu Muslim zalim versus melawan non Muslim adil, siapa kita undi. Ustaz Wanji memang suka sangat tajuk ni. Baik, saya perkenalkan dulu seperti biasa teman tetap kita, panel tetap kita pada malam ni. Sebelah kiri saya, Ustaz Wanji, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Mikrofon Ustaz bunyi tak? Okay. Ustaz Wanji sekarang tengah ambil PhD kajian maqasid syariah tentang dalam menangani pemikiran terorisme. Sangat penting. Sebelah kanan saya ni kawan saya, staff mate saya, Azwan. Azwan, khabar Azwan? Alhamdulillah. Daripada gym tadi? Bukan. Gym tadi. Gym tadi. Okay. Baik, serius lagi. Seperti biasa, sebelum kita terus mengajukan soalan-soalan panas, Azwan juga ada soalan dia, saya pun ada soalan saya. Saya beri sedikit introduksi perbincangan The Usrah Show malam ni. Dan seperti biasa, ramai ya kat sini, banyak kru-kru yang sedang menonton Usrah live dari studio ni. Anda juga masih sempat lagi war-warkan kepada kawan-kawan yang lain. Tajuk malam ni penting. Kita nak kena buat pilihan ya, Muslim zalim versus non-Muslim adil. Siapa yang kita kena undi? Baik, saya bacakan sedikit naratif introduksi pada malam ni. Musim pilihan raya umum menjelang lagi. Kehangatan PRU14 semakin terasa. Parti-parti politik sudah semakin gairah memasarkan idea masing-masing. Tak kurang juga yang menjual janji-janji bulan dan bintang. Terkadang persaingan politik yang sepatutnya sihat tercemar dengan adegan-adegan yang tidak sepatutnya. Demi kuasa, segala-galanya diperdagangkan, termasuk agama. Undi kami untuk Islam. Ini bahasa-bahasanya. Undi kami untuk Islam. Jangan undi musuh Islam. Umat Islam kena sokong pejuang Islam. Dan pelbagai lagi terma-terma pelik yang menunggang di atas pundak agama demi kekuasaan. Umat Islam akhirnya menjadi mangsa sentimen. Undi dibuat tanpa rasional yang sewajarnya. Oleh itu, The Usrah Show pada malam ini akan memperbincangkan apakah pertimbangan yang sewajarnya dibuat oleh umat Islam dalam menentukan kepada siapa harus mereka beri undi. Baik, saudara-saudari, saya rasa daripada naratif itu tadi kita faham ya, menuju fasa PRU ini dan sangat genting untuk kita membuat pilihan, maka kita umat Islam perlu membuat pilihan yang bijak. Ustaz Wanji dah ready ya. Saya ada 3 soalan saya nak tanya Ustaz Wanji malam ni. Azwan mungkin ada 10. Ya, banyak sangat ya. Dan jangan lupa ya, kawan-kawan yang di rumah yang menonton secara live dari Facebook, anda boleh terus bertanya soalan. Anda tahu, dah ada dah ni komen DAP versus PAS. Yang macam tu belum lagi. Kita tak masuk lagi. Anda boleh terus bertanyakan soalan. Tak semestinya perkara-perkara berkait politik semata-mata. Apa saja isu yang anda ingin tanyakan kepada Ustaz Wanji, yang kita bawa khusus untuk anda pada malam ni. Baik,
Tanpa membuang masa, saya nak tanya pada Ustaz Wanji untuk bagi sedikit pembukaan. Apa pandangan Ustaz mengenai topik ini? Dalam keadaan ada pihak yang berpandangan keras bahawa dalam negara majoriti Muslim seperti Malaysia, pemimpin mesti dipilih dalam kalangan Muslim kerana disifatkan lebih afdal. Ini hujahnya Ustaz. Ada orang ulama, bukan calang-calang, dalam negara majoriti Muslim seperti Malaysia, dia kata pemimpin tu mesti dipilih dalam kalangan Muslim. Dan Ustaz boleh hurai terus berkenaan dengan tajuk malam ini. Silakan Ustaz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain wa ba'd. Syukrin buat dan penonton sekalian yang hadir juga pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita bertemu untuk kita bincang tentang tajuk ni penting, lebih-lebih lagi bila raya tak lama lagi. Right. Terus pada poin, sebenarnya kita kena terima satu hakikat bahawasanya kalau orang tanya 10 negara yang paling tinggi rasuah, 8 negara adalah negara orang Islam. Dan kalau kita tanya 10 negara yang paling kurang rasuah, satu negara pun tak ada negara orang Islam. Semua negara bukan Islam. Islam dia ada tax yang kata rasuah ni haram. Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Rasuah, penerima rasuah dulu masuk neraka kan. Jadi bila tax ada, tapi problem yang berlaku adalah apabila tax wahyu itu tidak diamalkan oleh orang Islam sendiri. Tapi menariknya benda ni diamalkan oleh orang bukan Islam. Banyak perkara-perkara yang kita tengok pada hari ini, sebenarnya banyak berlaku amalan Islam tu ada pada orang bukan Islam, bukan pada orang Islam. Contoh kalau kita cerita pasal kebersihan, kita pergi dekat Pakistan, kita pergi dekat Egypt, Mesir, negara mereka ni kotor. Kita pergi di Yaman, Syria, negara yang ulama-ulama ni ramai. Tapi di situlah kebersihan dia agak menakutkan. Tapi kalau kita pergi negara yang bukan Islam, Sweden, Ireland, Denmark, Kanada, negara ni bersih. Kalau kat Malaysia pun kita pergi masjid dengan kita pergi gereja dah tak sama segi sudut kebersihan. Kenapa benda ni boleh berlaku? Sebab kita kena terima hakikat orang, ada orang ni dia boleh membaca teks Islam tapi belum tentu lagi dia boleh mengamalkan Islam. Jadi kalau kita tengok dalam kerangka itu, inilah problem besar. Sebab kita suka melihat Islam itu pada orangnya, kita tidak melihat nilainya. Manusia ni dia boleh maju kerana nilai, bukan kerana orangnya. Nama Islam, tapi kalau amalan Islam dia tak ada, maka dia tak boleh maju. Orang bukan Islam, tapi amalan Islam dia ada, makanya bangsa itu dipuji. Serupa juga bila kita bincang tentang Muslim yang zalim dengan non-Muslim yang adil, kita kena pilih siapa. Kita kena clear dalam Quran, Allah Ta'ala memuji negara orang bukan Islam. Macam contoh surah Hud ayat 117, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kamu tidak akan membinasakan ahli sebuah kerajaan itu secara zalim kalau rakyat dia saling melakukan kebaikan, islah, saling baiki membaiki. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata dalam kitab Mafatihul Ghaib, kerajaan itu merujuk pada kerajaan orang bukan Islam. Kita selalu baca ayat Quran, Allah Ta'ala kata baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, Tuhan maha pengampun. Negara itu bukan Islam, kerajaan Balkis. Yang Balkis ni seorang perempuan satu, yang kedua dia beragama Majusi ketika itu. Jadi gambaran kita nampak bahawasanya banyak Tuhan menyatakan tentang kerajaan itu, kerajaan orang bukan Islam yang baik. Bahkan kalau kita tengok tokoh pandangan ulama-ulama Islam, contoh macam Ibnu Taimiyah, dia ada ungkap satu perkataan. Dia kata inna Allah yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah, wala yansuru Allah daulatan zalimah wa in kanat mu'minah. Allah Ta'ala tolong negara yang adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Ta'ala tak tolong negara yang zalim walaupun negara itu Islam sekalipun. Itu realiti. Jadi kalau kita tengok dalam tokoh-tokoh ulama modern pun ada yang mengatakan bahawasanya non-Muslim yang adil itu kita kena sokong berbanding Muslim yang zalim. Contoh macam Rashid Ghannouchi daripada Tunisia, dia antara ulama yang menyatakan bahawasanya kita kena raikan demokrasi dalam sesama. Kalau ada pemilihan di antara Muslim yang zalim dengan non-Muslim yang adil, kita kena pilih non-Muslim yang adil. Sebab bila sebut adil, dia kebaikan kepada semua. Tapi kalau pemimpin tu beragama Islam dan kalau dia tidak adil, baik pada diri dia tetapi tidak baik kepada orang lain. Islam ni bagus pada diri dia, tapi pada masyarakat, pada rakyat, pada negara, itu merosakkan.
Jadi kita kena terima hakikat Islam tu datang untuk memberi kebaikan, bukan untuk merosakkan. Memilih orang zalim sebenarnya merosakkan walaupun dia beragama Islam. Dan kita memilih keadilan, itu adalah kebaikan pada semua, dan itulah hakikat yang diajar di dalam agama. Wallahu a'lam. Baik, itu permulaan introduksi. Maknanya Ustaz Manji kata Islam itu sendiri secara asasnya memang cenderung untuk mengarahkan atau memberi umat dia untuk memilih yang baik. Ya. Yang baik. Tak tentu dia Muslim ke. Ya. Ya. Dia bukan Muslim ke. Tapi ya, pilih yang baik. Mm-mm. Yang cenderung kepada nilai-nilai sebenar Islam. Ya. Baik. Bahkan dia, bahkan dalam Quran, Allah Ta'ala puji orang Yahudi yang baik. Mm-hmm. Yang amanah. Contoh dalam surah Ali Imran. Ayat tak ingatlah. Allah Ta'ala kata, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَرٍ يُعَدِهِ إِلَيْهِ. Ada di kalangan ahli kitab itu, kalau kamu bagi amanah dengan duit yang begitu banyak, dia akan tunaikan dengan baik. Quran puji. Ayat ni cerita berkait dengan seorang Yahudi, dan bukan Yahudi biasa. Jadi kalau kita sekarang ni, dia ulama Yahudi pada masa tu. Dan akhir sekali masuk Islam lah. Namanya Abdullah bin Salam. Oh, okay. Dia diberikan duit yang begitu banyak, dia jaga amanah duit itu. Bila diminta, dia bagi balik dengan kadar itu tanpa kurang dan tanpa lebih. Dan Quran cerita tentang dia dalam Al-Quran. Maksudnya Quran itu mengatakan bahawasanya kebaikan itu adalah kebaikan walaupun datang daripada orang bukan Islam. Keburukan itu adalah keburukan walaupun datang daripada orang Islam. Sebab itu ada istilah munafik. Orang munafik adalah orang-orang jahat bagi orang yang beragama Islam. Faham? Istilah fasik. Beragama Islam tapi jahat. Ada istilah fasik. Orang bukan Islam yang adil, diakui sebagai adil. Itu hakikatlah. Dan rasa benda ini bukan berlaku pada agama Islam, dia berlaku pada agama lain juga mungkin . Tapi yang pastinya Quran menyatakan tindakan sebegitu. Dan tak pelik kalau kita pergi kepada hakikat falsafah Quran aja, dunia ni boleh aman. Tapi masalah sekarang, orang menafsirkan agama bukan melihat pada nilai, dia lihat pada orang yang menganut agama Islam. Makanya tak pelik negara Islam ni banyak berlaku kehancuran. Betul. Itu masalah ni. Baik. Okey, masih Ustaz Manji. Tuan ada soalan dah? Mungkin Ustaz, kalau kita melihat okey, Islam ada, kita ada agama Islam. Kemudian melihat Islam dari sudut kerangka negara demokrasi yang bukan teologi base macam Malaysia. Okay. Undang-undang paling tinggi, the highest law of the land, adalah undang-undang perlembagaan. Mungkin kita boleh definisikan dulu, Ustaz, apa makna adil untuk untuk semua itu. Alright. Sebab kita zalim dan adil. Zalim. Okay. Okay. Bagus juga soalan tu. Alright. Sebenarnya dalam perbincangan ulama Islam, definisi adil ni tak statik. Selalu kita selalu sebutlah. Apa itu adil? Wadu'u syai'in fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Pernah tak kita fikir? Siapa yang mula-mula sekali sebut perkataan tu? Siapa ya? Benda tak jelas. Cumanya, kalau orang Sunni, dia mungkin ada masalah dengan Syiah punya aliran. Sebenarnya, dalam kitab Nahjul Balaghah, yang diungkapkan oleh ramai orang-orang Syiah. Orang Sunni kurang selesa dengan kitab Nahjul Balaghah, walaupun ada yang baca. Kitab itulah yang menyatakan perkataan wadu'u syai'in fi mahallihi, meletakkan satu pada tempat itu, merujuk pada adil adalah Sayyidina Ali. Maknanya kita nampak kalau kita buka kitab Syiah, menandakan yang ungkap kataan itu adalah Sayyidina Ali. Kitab Sunni semua menukilkan. Jadi itu satu definisi, meletakkan satu pada tempat dia. Tapi definisi itu bukan disepakati oleh ulama. Qaradawi antara ulama yang buat definisi lain tentang adil. Definisi adil adalah i'ta' kulladhi haqqin haqqah. Berikan hak pada mereka yang berhak. Itu definisi Qaradawi. Maksudnya kalau orang Cina ada hak, kita kena bagi hak dia. Orang India ada hak, kena bagi dia. Orang Melayu ada hak. Orang Islam ada hak, orang bukan Islam ada hak. Dan kadang-kadang kita kata, macam mana kita nak bagi hak dalam keadaan kita tak setuju, kita rasa tak suka. Kita kena ingat asas hak bukan berdasarkan apa kita suka. Kadang-kadang benda tu kita tak suka tapi ia bagi baik bagi kita. Asal antu krahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala kata kadang-kadang benda tu kamu suka tapi dia tak baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu tak suka dia baik bagi kamu. Allah Taala tahu, kamu tak tahu. Jadi berikan hak kepada mereka berhak. Itu dikatakan sebagai adil mengikut definisi Yusuf Al-Qaradawi. Okey, ada seorang lagi ulama Islam namanya Dr. Amdrab bin Nabi. Dr. Amdrab bin Nabi, tesis PhD dia. Al-Itar fi fiqh al-muwazanat nama kitab. Berkait dengan fiqh muwazanat, perimbangan. Tesis PhD ya. Saya baca kitab tu 200 muka surat. Sedap baca kitab, sampai 2 minggu boleh khatam. Buat kitab dia best. Kitab memang best. Dia bahas, dia kata adil itu adalah muwazanat, perimbangan.
Okey, kalau kita berdiri tengah jalan pada pukul 1 pagi sebab pada pukul 6 petang, mungkin satu tindakan yang tidak adil. Sebab apa? 6 petang boleh melahirkan jam, menyusahkan orang ramai. Tapi kalau kita berdiri di situ pada pukul 3 pagi, mungkin satu tindakan yang adil sebab kereta tak lalu. Maksudnya kena tengok konteks masa dan tempat situasi dia. Kita ni contoh saya yang saya selalu buat. Kita lintas jalan, spek mata kita jatuh, lori besar pun lalu. Mana satu kita nak buat? Kita nak ambil spek ke ataupun kita nak bagi lori lalu dulu? Soalan. Sebab kalau kita ambil spek, kita dilanggar oleh lori, kita mati. Satu kerosakan. Dan kalau kita biar lori lalu dulu, spek kita dilanggar oleh lori, cepat pecah spek tu kan. Itu pun satu kerosakan. Ketika itu, kena ada satu keputusan yang adil yang perlu dilakukan dalam satu masa. Makanya Islam ajar kaedah irtikab akhafid dararain. Lakukan kerosakan sedikit, elak berlaku kerosakan lagi besar. Spek pecah tak apa. Sebab kalau kita pergi ambil, kerosakan lagi besar, kita dilanggar. Adil. Maksudnya adil dalam definisi ulama Islam itu sendiri itu tak sama antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita nak bahas lebih jauh lagi, kita kena bahas daripada sudut apa implikasi kepada manusia. Sebab Al-Imam Asy-Syatibi dia sebut dalam kitab Al-Muwafaqat, dia kata an-nazaru ila ma'latin mu'tabar masyru'un, perkara yang dianggap mu'tabar, diakui dan juga ada dalam syariat adalah sebarang tindakan itu perlu tengok pada implikasi. Sekarang ni kita pilih pemimpin yang Muslim yang zalim, implikasi dia kerosakan. Kita memilih non-Muslim yang adil, implikasi ni kebaikan. Sedangkan Islam aja memberi kebaikan itu adalah penting. Nampak eh? Penting. Bahkan kita kena menolak sebarang tindakan yang boleh buat pada kerosakan. Contoh, saya misal contoh. Orang Islam memahami arak itu adalah haram diminum. Apa hukum menjual anggur? Soalan. Jual anggur adalah halal, tak ada masalah. Tapi kalau menjual anggur yang boleh mendatangkan kerosakan, itu melahirkan arak yang boleh jadi tak boleh pula. Okey, kita kata tak boleh nak lantik orang bukan Islam sebagai pemimpin. Tapi masalah dia adil memberi kebaikan kepada manusia. Kita kena pilih dia. Kalau lagi kita pilih orang Islam, ya memang itu satu yang mesti. Tiba-tiba dia zalim memberi implikasi kerosakan pada masyarakat, maka dia tak boleh. Sebab kaedah pun ada sebut ma'adda ilal harami fa huwa haram, perkara yang boleh bawa kepada haram hukumnya juga adalah haram. Walaupun jual anggur itu adalah halal, tapi implikasi kerosakan, maka dia tak boleh. Nampak eh? Jadi adil di sini, kalau kita nak tengok perbahasan ulama-ulama Islam, memang dia berlaku perbezaan pendapat besar kan? Ada yang kata wad'un syai fi mahallih, meletakkan satu pada tempat dia, berikan hak pada mereka berhak. Qaradawi, Abdurrabbin Nafi, perimbangan, tengok situasi baik dan buruk, imbang buruk dan buruk, buruk baik dan baik kan, berdasar pada konteks masa dan situasinya, baru dikatakan sebagai adil. Makanya kalau kita tengok daripada ketiga-tiganya, last sekali ketiga-tiga akan bersepakat mengatakan sebarang tindakan implikasi adalah kebaikan. Itu realitinya lah. Kebaikan. Kebaikan. Sebab mana mungkin syariah ini ajak untuk memberi implikasi kerosakan. Ini kat situ insyaAllah. Wallahualam. Baik. Selesai lagi yang masih baru mengikuti kita, boleh sampaikan kepada kawan-kawan kat luar sana. Anda masih sempat lagi untuk menjenguk Facebook Live YB Rafizi ini. Share link. Dan di ruang komen tu anda boleh bertanyakan soalan-soalan yang anda rasa sama ada berkaitan tajuk Muslim zalim versus non-Muslim adil. Siapa yang kita kena undi sebab kita nak pergi VRU ni. Kita nak bincang tajuk ni. Dan anda kalau ada soalan tak berkaitan tajuk juga boleh tanyakan. Sebab di penghujung usrah kita nanti, usrah kita akan bersiaran satu jam saja, tak lama eh. Di penghujung ni nanti kita akan petik soalan-soalan yang kita rasa boleh kita bincangkan di lapangan usrah ni. Baik, Juan dah tanya soalan tentang apa konotasi keadilan tu. Ustaz, saya nak tanya, tapi 2-3 menjak kat Malaysia ni, dia berlaku satu dogma yang mengatakan keras sangat yang umat Islam ni kena pilih Islam sebab oleh Fadhal. Dia soalan ni berulang, tapi saya nak tahu dari mana datang dogma ni, kenapa boleh timbul. Apa hujah yang diorang pakai kan? Sampai orang Islam ni apa pun, kalau kurang baik sikit pun orang Islam, tak apa, kena pilih Islam. Apa dogma, apa sebenarnya dalil yang diorang pakai? Okey, saya rasa problem besar ni dia ada dua benda lah sebenarnya. Yang pertamanya konteks politik zaman dulu, dalam kerangka dinasti umat Islam. Dinasti dalam sejarah Islam ni tiganya, yang besarnya tiga lah. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah yang terakhir lah. Jadi dogma merujuk kepada konsep politik pada zaman tu, satu. Yang keduanya
mereka merujuk kepada ayat Quran yang Allah Taala sebut la yatakhidhil mu'minun al kafirin awliya min dunil mu'minin. Ni perdebatan ni panjang eh. Mungkin saya cuba nak ringkaskan yang terbaik, kalau ada persoalan mungkin lagi kita boleh detailkan lagi lah. Alright. Yang pertama, sebenarnya dulu konsep negara berasaskan pada anutan agama. Macam contoh macam negara dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, tiga-tiga dinasti ni berasaskan kepada kewarganegaraan pun berdasar kepada anutan agama. Orang bukan Islam masuk dalam sebuah negara, dia nak jadi warga negara, dia kena jadi orang Islam. Kalau dia tak jadi, dia tak nak masuk agama Islam, dia jadi warga negara kelas kedua, maka kena bayar jizyah. Bila bayar jizyah, dia akan dipanggil sebagai kafir zimmi. Ada pula yang tak nak bayar jizyah walaupun ajak masuk Islam, tak mau. So bayar jizyah pun tak mau. Islam ajar la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, maka kena bayar jizyah. Dia tak nak bayar jizyah. Bila tak nak bayar jizyah, makanya dia dipanggil sebagai kafir harbi. Maksudnya konsep warga negara zaman tu pun sudah berasaskan kepada anutan agama. Bayangkan pemimpin pemerintah. Maka tak pelik pada zaman tu ulama-ulama Islam keluar pandangan mengatakan pemimpin mesti orang Islam. Itu berlaku kan? Macam Al-Mawardi. Kita kena ingat Al-Mawardi adalah ulama Abbasiyah, dia ulama kerajaan. Sudah pasti tulisan-tulisannya mensakralkan pemerintah. Yes. Sebab ulama kerajaan, dia dibayar gaji oleh kerajaan. Ini berlaku pada Al-Imam Al-Mawardi, kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Satu. Yang kedua, selalu orang berhujah kata tak boleh, yang dikatakan dogma kan. Bila dia membaca ayat Quran la yattakhidhil mu'minuna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh orang Islam itu mengambil orang bukan Islam wali lain daripada orang bukan Islam, oh, lain daripada orang Islam eh. Kita ni simplistik dalam menterjemah. Dia problem bila terjemah Quran secara simplistik. Implikasi dia banyak memberi masalah kepada masyarakat. Alright. Orang terjemah wali itu sebagai pemimpin. Betul tak? Tidak boleh orang Islam mengambil orang kafir sebagai wali, pemimpin terjemahannya, lain daripada orang Islam. Pernah tak kita fikir terjemahan wali sebagai pemimpin tu ada masalah sebenarnya? Sebab okey, kita orang ahli sunnah wal jamaah, saya orang sunni lah, seorang penganut ahli sunnah wal jamaah yang kuat dan bukan wahabi eh, macam orang tulis. Saya bukan wahabi eh. Orang tuduh saya wahabi, yalah orang banyaklah tuduh. Wahabi pun ada orang tuduh saya, liberal pun ada, plural. Macam-macam orang tuduh kan. Macam-macam. Kira tuduhan memang tak habis, kena tuduh lah. Lidah tidak bertulang, silakan bercakap. Right. Jadi, kita baca, kalau orang sunni, dia tengok kepada teks syiah. Dalam hadis sunni dan syiah, ada satu hadis, Nabi Muhammad kata, Ali minni wa ana minhu wa huwa waliyun ba'ni likulli mu'min. Ali di kalangan aku di kalangan Ali. Ali adalah wali bagi orang Islam selepas daripada aku. Nabi kata Ali adalah wali bagi orang Islam selepas daripada aku. Okey, kita terjemah wali sebagai pemimpin contoh. Maknanya selepas Nabi wafat yang jadi khalifah Abu Bakar ke Ali? Abu Bakar. Kita sunni kata Abu Bakar kan? Tapi Syiah kata Ali. Kalau kita terjemah wali sebagai pemimpin, betul lah Syiah. Ali betul. Betul tak? Kalau kita terjemah wali sebagai pemimpin, sekarang kita bukan orang Syiah, kita orang sunni. Jadi bermaksud terjemahan wali sebagai pemimpin itu tidak tepat dalam sunni. Dan itu apa terjemahan wali dalam sunni? Wali di sini bermaksud sebagai ahli keluarga terapat Nabi SAW. Konteks hadisnya. Faham? Ini sunni minta terjemahan. Alright. Orang terjemah wali di sini kita terjemah sebagai teman akrab. Kalau kita terjemah orang Islam tidak boleh mengambil orang kafir sebagai teman akrab, bukankah Nabi Muhammad teman akrab dengan Abu Talib? Pak saudara Nabi. Kan? Teman akrab. Dan kalau teman akrab Abu Talib, Abu Talib itu tidak Islam, macam mana pula? Dalam sunni, Abu Talib dikira sebagai tidak Islam. Syiah mengatakan Abu Talib itu Islam. Dalam sunni, hadis sunni, dalam Muslim ada riwayatkan tentang Abu Talib sebagai tidak Islam. Bahkan dua ayat Quran diturunkan berkait dengan Abu Talib tidak Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Satu ayat Quran. Muhammad, bukan tugas kamu memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Abu Talib maksud dia. Yang bagi daya adalah Allah bagi daya pada siapa dia mahu. Satu ayat. Yang kedua, ayat berkait Abu Talib dalam hadis Muslim, wa makana rabbuka wa makana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak wajar bagi seorang nabi dan orang beriman istighfar kepada orang musyrik yang dah mati. Hadis Muslim mengatakan hadis ni merujuk pada Abu Talib. Maksudnya Abu Talib tidak Islam, nabi akrab tak dengan Abu Talib. Jadi terjemah sebagai wali akrab tu tak tepat. Okey, kita terjemah apa lagi? Orang terjemah akrab wali di sini terjemah sebagai orang yang kita minta bantuan. Okey, pernah tak kita fikir Nabi pernah minta bantuan daripada orang bukan Islam? Yes.
Bila? Okey, kita baca dalam hadis, dalam sirah pun ada, masa Nabi pergi Suluhul Hudaibiyah, Nabi pergi minta bantuan pada orang Taif. Minta bantuan orang Taif, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak masuk balik ke Taif, nak orang Taif tu buang Nabi, Nabi nak masuk balik ke Mekah. Kan sejarah kan? Ada orang buat sekatan jalan raya pada masa tu. Nabi nak masuk, terpaksa minta bantuan daripada orang bukan Islam. Nabi minta bantuan daripada tiga orang. Yang pertama namanya Suhail bin Amrin, bukan Islam, dia taat kepada Muhammad. Nabi minta tolong orang kedua, Al-Akhnas bin Shuriq As-Saqafi. Nabi tak nak tolong. Nabi minta dia tak nak tolong Nabi. Yang ketiga, Nabi minta tolong daripada orang nama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni bukan Islam dan dia bantu Nabi SAW. Jaga Nabi masuk ke Mekah, tawaf keliling Kaabah, hantar ke rumah. Maksudnya, Nabi pernah tak minta bantuan orang Islam? Pernah. Okey, kita pun terjemah. Tidak wajar bagi orang Islam tidak boleh mengambil orang kafir sebagai wali. Terjemah sebagai minta bantuan. Salah lah. Salah. Kalau tak, salah lah Nabi SAW. Betul kan? Betul. Lepas tu, apa maksud wali di sini? Apa maksud ayat tu? Sebab itu, ada ulama Islam nama Yusuf Al-Qaradawi dalam Fi Fiqhi Daulah. Dia sebut, ayat ni perlu dibaca dengan ayat yang lain. Kena baca dalam ayat Al-Mumtahanah, ayat yang ke-8. La yanhakum Allah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tak pernah halang kamu melakukan kebaikan dan keadilan kepada orang bukan Islam yang tak serang agama kamu. Yes. Dan tidak mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Kamu perlu melakukan keadilan pada mereka. Allah Taala suka kepada orang melakukan keadilan. Maksudnya yang dikatakan tak boleh lantik orang bukan Islam sebagai wali itu jika dia serang agama Islam, mengeluarkan orang Islam daripada negara orang Islam. Itu maksud dia. Maksudnya zalim lah, bukan adil. Ya. Jadi non muslim yang adil tak termasuk dalam maksud ayat tu. Faham eh? Jadi yang kata tak boleh ni jika dia zalim, kalau dia adil tak termasuk dalam maksud ayat itu sebenarnya. Jadi kita faham dalam tafsiran itu menandakan melantik orang bukan Islam yang adil tu tak salah. Yang salah kalau kita lantik orang yang zalim walaupun dia beragama Islam. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa clear tu penjelasan Ustaz Wanji tu. Clear tentang apa dia maksud. Sebab ada juga orang guna apa ayat tu, walan tardu ankal yahud walan nasara. Okey, ada orang hujah ayat tu. Contoh, macam mana nak buat? Okey, cuba kita perhati ayat. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi dan Nasrani hingga mereka, kamu mengikut mereka. Alright. Sebenarnya kita selalu tengok pada Yahudi dan Nasrani. Kita terlupa sebenarnya ayat tu merujuk pada tidak redha itu. Yang tidak redha tu bukan berlaku pada orang Yahudi Nasrani, orang Islam mana dia? Nak kerja sama dengan saya syarat kena ikut saya. Betul tak? Kena ikut dia. Itulah yang kata walan tardha. Perangai Yahudi, perangai Yahudi Nasrani itu ada pada orang Islam. Dan ayat ni dia bukan merujuk semata-mata Yahudi, tetapi dia merujuk perangai Yahudi. Dan kenapa ayat tu sebut Yahudi Nasrani? Sebab konteks Yahudi Nasrani pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perangai dia macam tu. Perangai macam tu. Dan memang ada Yahudi sekarang pun perangai macam tu juga. Tapi bukan semua. Orang Kristian ada yang boleh bertoleransi. Dia tidak termasuk dalam ayat ni. Maksudnya Kristian yang ikut kepala dia, kita kena ikut dia je. Tiba-tiba ada tak orang Islam perangai macam tu? Ada. Itu masuk juga Betul lah. Jadi jangan menafsirkan ayat Quran secara simplistik. Cuba tafsirkan Quran dalam maksud yang sebenar. Kau dapat jawapan insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik. Saudari, saya rasa penjelasan sore. clear yang telah disampaikan oleh Ustaz Wanji tentang ayat-ayat, kalau saya pakai ayat kasar saya ikut, ayat-ayat yang sering ditunggang oleh setengah-setengah orang ni untuk merelevankan hujah mereka, iaitu kena undi orang Islam, kena pilih orang Islam. Sebab berlaku juga Ustaz. Kenapa tak turun demonstrasi besar ni? Sebab yang lead demonstrasi tu adalah orang bukan Islam. Bukan Islam. So benda-benda macam ni yang kita rasa kadang-kadang termakan ya oleh kawan-kawan kita yang beragama Islam sendiri. Baik, saudara-saudari, sebelum saya tanya, saya ada lagi dua soalan kepada Ustaz Wanji ni. Saudara-saudari boleh ajukan soalan melalui komen-komen Facebook ni. Saya sedang menunggu banyak komen saja. Clear. Okey. Dah clear tanya soalan ya. Kalau ada soalan yang boleh kita tanyakan, mari clear. Baik. Ustaz, ada cerita panas minggu ni di negara seberang. Okey. Cerita Ahok yang ditahan 2 tahun di penjara sebab menistakan agama. So, awal ceritanya itu Ahok keluar kenyataan bahawa jangan mau dibohong oleh ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 51. Itu merujuk kepada front pembeli Islam yang kata jangan pilih pemimpin bukan Islam. Jangan pilih Ahok sebab Ahok Kristian.
yang pilih dia untuk jadi gubernur Jakarta itu, melihat konteks itu bagaimana? Sebenarnya kita kena beza dua perkara besar. Yang pertama adalah ayat Quran, satu lagi tafsiran terhadap ayat Quran. Kita salah menolak ayat Quran, tetapi kita tidak salah menolak tafsiran, sesuatu tafsiran terhadap ayat Quran. Kita kena clear, eh? Okey, tafsiran ni adalah pandangan ulama Islam, pandangan-pandangan, eh? Bila sebut pandangan, maksudnya dia ada akli manusia, akal manusia, dan dia ada elemen awun, bias manusia. Persoalannya, apakah Ahok yang dibangkitkan itu dia menolak ayat Quran ataupun dia menolak tafsiran daripada orang Islam tertentu? Itu persoalan dia. Kita dikatakan sebagai zalim kalau sekiranya kita mengatakan orang itu menolak Islam sedangkan yang dia lakukan adalah menolak tafsiran Islam. Itu zalim. Sebab menolak tafsiran Islam ni tak salah. Contoh kita buat, kita ni orang mazhab Syafi'i di Malaysia, boleh tak kita nak ikut mazhab Hanafi tanpa ikut Syafi'i? Tak salah. Sebab Syafi'i dalam kerangka penafsiran, Hanafi dalam kerangka penafsiran, Maliki, Hambali dalam kerangka penafsiran. Nak tolak tafsiran ni tak salah. Yang salah ni menolak Islam itu. Betul tak? Kenapa kita dianggap sebagai tidak salah menolak pandangan Imam Syafi'i? Sebab itu tafsiran. Tapi boleh tak kita menolak Islam? Tak boleh lah. Sebab orang Islam tak boleh, kan? Okey, orang bukan Islam, dia nak tolak Islam pun tak jadi masalah bagi agama dia. Sebab macam kita boleh tolak agama orang, apa masalah dia nak tolak agama kita? Lebih-lebih lagi Islam pula ajar la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qatabayana ar-rusyd minal ghay. Okeylah, orang menuduh dia sebagai menghina Islam sebab dia menolak penafsiran. Sebab itu saya nampak isu yang berlaku masalah bukan kerana Islam, tetapi apabila orang melihat dari sudut penafsiran Islam. Itu masalah dia. Lepas tu saya nampak Ahok menjadi mangsa lah di Indonesia, eh. Dia jadi mangsa. Sebab problem dunia hari ini ni, orang berinteraksi dengan persepsi, bukan kepada fakta. Agama pun dilihat daripada sudut persepsi. Orang tak tengok agama daripada sudut teks. Apa Quran cakap, apa hadis cakap, apa kupasan muktabar bahas, eh. Itu problem dia. Jadi mangsa, ramai orang menjadi mangsa bukan kerana agama, tapi ramai orang menjadi mangsa kerana tafsiran agama daripada pihak-pihak tertentu. Itu masalah dia. Wallahualam. Baik. Selepas lagi, tak payahlah tengok live streaming ulang tahun UMNO 71 tahun tu. Takut ada juga live streaming malam ni. Kita tengok ni, eh, Usrah Show ni, kita bincangkan tentang topik yang berkait rapat dengan kita sehari-harian. Kadang-kadang bukan politik saja, kan? Bos dekat office ke, kita berdepan dengan situasi macam ni. Dah ada soalan dah? On the Q7 is watching. Macam-macam tadi. Ustaz, dalam soal DAP, ada yang mengatakan tidak boleh sokong DAP kerana DAP anti-Islam. Betulkah DAP anti-Islam? Ni soalan penting ni. Dah. Okey, saya bangkit bukan perkara ni sama dengan Ahok. Sebenarnya betul ke DAP ni anti-Islam ataupun DAP anti pandangan Islam versi PAS? Satu soalan, kan? Dia betul ke dia anti-Islam? Kalau dia anti-Islam, kenapa saya orang Islam boleh hadir program yang libatkan orang DAP? Dan saya sebagai ustaz cakap tentang Islam di hadapan mereka dan mereka tak jadi masalah. Tak ada masalah. Dua hari lepas saya ada program bersama dengan Wabilau, Adun PJS tak silap. Dia jemput saya pergi program, cerita pasal Islam dan maqasid syariah. Macam mana orang bukan Islam, YB daripada DAP itu boleh dengar saya punya syarahan tentang maqasid syariah? Dan menariknya habis daripada program itu tak jadi masalah pun. Okey je. Jadi jelas di sini, betul ke mereka ni anti-Islam atau sebenarnya mereka ni anti-tafsiran Islam PAS? Tafsiran Islam PAS, PAS yang melahirkan satu tafsiran, melahirkan berbagai-bagai implikasi yang orang tak selesa. Contoh saya buat, nah, kita fikir, ada sebilangan pimpinan PAS, orang-orang PAS menganggap RUU 355 tu sebagai Islam, dan siapa yang tolak maka menolak Islam. Sedangkan invoke sendiri panggil Dr. Rozaimi, seorang tokoh hadis, juga bekas mufti Terengganu, membahaskan RU 355 ada problem di sudut syariah. Dia sendiri menyatakan, yang menyatakan ni adalah tokoh-tokoh ilmuan Islam Malaysia. Jadi kalau tokoh-tokoh besar Islam di Malaysia pun boleh skeptical RU 355, apa masalah DAP yang tidak Islam skeptical dengan RU 355? Soalan. Okey, kalau DAP skeptical maka dia anggap sebagai anti-Islam. Dan tu yang tokoh Islam ni, kenapa kau tak kata sebagai anti-Islam? Betul tak? Dr. Zaimi, orang kata seorang tokoh Islam, bekas mufti itu pun tokoh Islam, dilantik sampai jadi mufti, kan? Tidak dituduh. Bermaksud isu sekarang ni, pergaduhan ni bukan kerana anti-Islam, anti-tafsiran orang terhadap Islam. Sekarang ni masalah besar tau. Kadang-kadang
Orang mengatakan itu Islam disebabkan perang orang Islam. Orang Islam sendiri tak jaga iman Islam yang baik. Dan kadang kita menampilkan watak Islam yang menakutkan. Kalau orang benci Islam kerana watak kita timbulkan yang menakutkan, salah orang bukan Islam ke salah kita pula? Satu soalan kan. Kita masak tak sedap, lepas tu orang kata kita masak tak sedap, kita marah ke orang. Dah aku masak tak sedap, kenapa kata masak tak sedap? Kan? Jadi salah kita, kenapa kita nak menyalah pada orang lain yang mengatakan kita tak betul, sedangkan kita tu memang tak betul pun. Cuba boleh tampilkan Islam rahmat, Islam yang kebaikan, Islam yang orang tengok orang rasa geram nak ikut, steam tengok Islam tu. Ini tengok Islam lemah tak bestnya, contohlah kan. Eh, benda yang cantik ni orang mesti nak punya. Kan, perempuan yang cantik kita tengok seronok. Maya Karin contoh. contoh. tengok Maya Karin kan. Okey. Kan? Tak ada masalah. Ni ramai suka ni masalah, minat. Kan. Lelaki semua ni. Lelaki semua. Kan? Contohlah. Kan contoh. Bila orang cantik dia tengok pun, tapi kalau cantik lepas tu buat make up menyebabkan muka jadi macam hantu, salah. Orang jadi benci tu bukan sebab dia tu, sebab make up yang tak cantik tu. Kita ni kadang-kadang menampilkan, orang Islam sendiri menampilkan Islam yang tak bagus. Kalau sebut Islam, rasuah. Bila Islam, mempertahankan orang-orang zalim. Bila sebut orang Islam, mesti kalau pergi tandas, ya Allah kotornya. Nak salah orang. Iman Islam kita tak jaga tau. Orang benci Islam, salah kita ke salah orang bukan Islam? Sepatutnya benda ni berlaku, kita kena muhasabah. Bukan begitu dua orang tu sebagai tak betul. Orang tak masuk kedai kita, kita kena bekilah kedai kita tu. Betul tak? Ini orang tak masuk kedai kita, kita kena salah orang ni jahat lah apa. Padahal kau masak tak sedap. Itu isu dia. Wallahualam. Juan, ada soalan lagi? Ini, Ustaz, mungkin ini peluang saya, Ustaz, nak tanya. Bukan senang kan? Tanya. Sebab, okay, 2017, negara kerangka demokrasi. Ustaz, sebenarnya ada tak konsep negara Islam di zaman Nabi? Okay. Sebab sebenarnya ada orang kata bahawa negara yang baik adalah berdasarkan empat siri. Pemimpin yang adil, ilmuwan yang letakkan di tempatnya, orang kaya yang dermawan, rakyat yang redha dan saling mendoakan. Itu negara yang adil. Dia tak pernah mention ini negara Islam, bahawa semua mengikut teologi begitu. Okey. Ada tak sebenarnya negara konsep Islam? Sebab kegairahan memilih orang Islam supaya menjadikan bahawa negara ini negara Islam. Okey, yang kita kena clear nombor satu, istilah negara Islam ni tak ada dalam Quran dan hadis. Buka Quran, buka hadis, ambil Quran goncang-goncang, nak jatuh satu ayat cerita daulah Islam ni, mampu tak jumpa. Semua juga, kau ambil sunan tis'ah, sunan sitah tu, 6 buah kitab hadis, 9 buah kitab hadis, goncang-goncang, satu hadis. Negara Islam, mampu tak ada. Maksudnya, teks wahyu tidak pernah menyebut konsep negara Islam. Alright. Bila timbul isu negara Islam? Itu persoalan. Isu negara Islam ni adalah reaksi daripada konsep negara bangsa. Nation state. Nation state ni baru. Dia baru. Okey, jatuh dinasti akhir Osmaniyah 1924. Masa tu istilah Daulah Islamiyah ni tak ada. Yang ada orang guna Darul Islam. Darul Islam ni bukan negara Islam. Dia konsep pemerintahan yang menggunakan kalimah dar ni merujuk pada rumah. Rumah Islam macam tu eh. Tapi istilah tu bukan wahyu. Konsep dalam konsep dinasti. Dia bukan konsep daulah negara. Bila ada daulah, bila ada konsep negara bangsa, tiba-tiba orang buat negara sosialis, orang buat negara kapitalis, orang buat negara macam-macam negara kan. Maka orang Islam pun nak buat negara Islam. Fahamnya, dia bukan konsep yang wujud dalam teks wahyu. Sebab itu, siapa menolak konsep negara Islam, bukan rosak akidah pun. Dia tak ada dalam teks wahyu. Dia bukan hukum yang qat'i eh. Tak ada. Ya, siapa nak tolak-tolak? Tak rosak akidah sikit pun. Bagi orang tolak konsep negara Islam eh. Alright. Sebab tu, kalau kita baca dalam Quran, dalam hadis, tak pelik Quran memuji konsep masyarakat yang baik. Kan? Tanah yang baik. Contoh kan, dalam banyak Quran dan juga hadis Nabi SAW. Cuma kita boleh ambil pengajaran-pengajaran, konsep-konsep penting, konsep-konsep dasar bagi sebuah pemerintahan. Apa dia? Pemimpin itu mesti adil. Orangnya adalah memberikan hak pada mereka yang berhak. Lepas tu, pemimpin itu, dia ada teladan yang baik. Omar Abdul Aziz sebagai contoh. Ramai orang kata, Omar Abdul Aziz ni adalah seorang pemimpin yang baik, zaman dia tidak ada orang miskin. Sebenarnya tak tepat. Zaman tu ada orang miskin. Yang orang miskin tu yang paling besarnya, dia sendiri. Miskinnya Omar Abdul Aziz sampai tak mampu nak beli sebiji apple.
kita nak beli Q7 pun boleh lagi. Q7 boleh beli kan? Q7 tak ada hal. Dah ni contoh tidak ada kaitan mereka hidup dan mati eh. Sebenarnya. Tak ada kaitan. Tak ramai dia pakai Q7. Tak ramai kan. Kalau ada pakai pun jangan jadi pemimpin lah. Okey, jadi cerita dia sekarang. Orang macam tu miskin. Tapi dia boleh buat satu teladan kepada rakyat dia ketika itu. Yadul ulia khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun orang miskin, dia pun nak memberi derma. Dia miskin, dia nak memberi zakat. Sebab Umar Al-Aziz yang miskin itu, dia sendiri itu memberi kepada orang dalam keadaan dia tak ada duit. Teladan yang dibawa oleh Umar Al-Aziz menyebabkan habis orang bawah pun jadi seperti dia. Nampak kan? Jadi, ini contoh pemimpin yang kita kena ada dalam dunia sebenarnya. Dulu ada Umar Al-Aziz lah. Sekarang ni susah nak cari orang Islam macam tu. Wallahu'alam lah kalau ada kat tempat lain lah. Tapi, itu yang dikatakan konsep negara yang kalau kita nak bincang. Wallahu'alam. Kita tengok sekejap kat komen-komen Facebook ni. Boleh naik atas ke turun bawah balik istilah. Nak tengok yang tadi. Nur Aisyah ni. Hujah dalam FB mengatakan jika kita mengundi bukan Islam sebagai pemimpin, kemungkinan nasib seperti jadi negara Myanmar. Dulu Aung San Suu Kyi diiktiraf sebagai pejuang demokrasi, tapi sekarang sebagai pembunuh umat Islam. Minta pencerahan. Jangan Ustaz, pencerahkan soalan ni. Kenapa kita takut nak jadi macam Myanmar je? Kenapa kita tak takut nak jadi macam Syria? Syria pun bunuh. Sama-sama Islam bunuh. Nigeria sama juga. Nigeria. Boko Haram keluar macam-macam nama kan. Isu dia sekarang, sebab itu kita pergi pada tajuk adil. Adil lah. Sebab tu, pernah tak kita fikir macam mana orang Syria yang kena tindas, lepas tu dia orang keluar, dia panggil pendatang kan? Bukan pendatang, apa? Refugees. Pelarian. Lalu kita panggil pelarian. Pelarian Syria, dia nak duduk kat negara orang bukan Islam hari ni. Dia nak duduk kat Sweden, dia nak duduk kat Ireland, dia tak nak duduk dekat negara Islam ni, kurang berminat untuk nak duduk. Sebab, konsep negara yang telah dibina, konsep masyarakat yang dibina oleh Nabi di Madinah dulu, pembelaan terhadap orang miskin, ada dekat Sweden pada hari ini. Hari ini kalau kita kata, kat mana negara Madinah pada hari ini? Kita boleh kata Sweden, Ireland, boleh cakap kat sana. Sebab apa? Sebab kebajikan dijaga, keamanan diberikan pada rakyat. Lepas tu, setiap rakyat tu dia ada subsidi pula kerajaan dia bagi kan. Lepas tu, inilah yang kita kena bina sebenarnya. Saya pernah cadang kepada orang Parti Amanah. Mungkin Parti Amanah dia kena buat satu konsep namanya negara Al-Amin. Negara Al-Amin. Negara Al-Amin. Nabi Muhammad SAW sebelum dia jadi Nabi, dia dikenali sebagai Al-Amin. Apa karakter Al-Amin? Dia accountability. Masa dia berniaga, dia cukup accountability. Lepas tu dia ada transparent. Sampai Khadijah boleh sayang pada dia. Apa lagi? Dia ada transparent, accountability, credibility. Dia bina kesiqohan. Itu bahasa orang agama. Credibility. Dalam pentadbiran. Bila orang percaya bahawa dia cerita Islam, orang boleh terima Islam. Betul tak? Dia bina credibility. Bila dia cerita tentang Islam, bahawa orang boleh terima. Masalah sekarang, kita cerita Islam tapi credibility tak ada. Itu masalah orang negara orang Islam. Sebab tu saya cakap Parti Amanah, cuba buat negara Al-Amin. Kita cakap credibility, transparent lah, bla bla bla. Sebab ini juga asas bagi agama Islam. Kalau ada benda ni, kezaliman tak akan berlaku. Tapi ada orang ni fikir nak buat negara mesti hudud. Dalam keadaan credibility tak ada. Masalah dia, hudud ni dia bukan mesti semesti, bukan hudud bukan semestinya ikut cara Islam. Quran Nabi Muhammad sebut dalam hadis. Qad halaka man kana qablakum idza saraqa asy-syarifu minkum tarakuhu wa in saraqa ad-dha'ifu minhum aqamu 'alaihim had wa yumullahi law kadat Fatimatu bintu Muhammad saraqa laqata'tu yadaha. Hadis Nabi ya. Nabi kata telah binasalah orang-orang dulu jahiliyah. Bila mencuri orang-orang besar di kalangan mereka terlepas. Tapi kalau yang mencuri orang-orang lemah akan dikenakan hudud. Maknanya hudud ada tak zaman jahiliyah? Ada. Hadis Nabi sebut. Nabi Muhammad membezakan antara jahiliyah dengan Islam. Apa beza dia? Nabi sebut, "Waimullahi law kadat Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau anak perempuan aku mencuri, aku potong tangan dia. Maksudnya, ada tak hudud jahiliyah? Ada. Ada tak hudud Islam? Ada. Dalam Quran Allah Taala sebut hukuman qisas kepada orang dulu. Wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi. Kami wajibkan kepada mereka nyawa dengan nyawa, qisas. Dulu Quran sebut. Maksudnya ada tak hudud dan qisas zaman jahiliah? Ada. Ada tak zaman Islam? Ada. Apa beza dia? Adil. Bezanya adil. Sebab itu yang wajib yang kita kena adalah keadilan tu. Macam mana laksanakan keadilan kalau syarat-syarat keadilan kita tak tunaikan? Macam mana syarat-syarat keadilan? Dia accountability, transparent. Yang ni tak buat, kita buat hudud. Dia akan jadi hudud jahiliah. Dia bukan jadi hudud yang diajar oleh Nabi SAW.
Kau salah betul kan? Ini problem eh. Itu kita. Okey, kita kena kembali pada dasar bagi sesebuah negara adalah memberi kebaikan kepada rakyat. Ha, begitu. Saya ikutlah satu orang ulama Islam namanya Alal Al-Fasi. Nama kitab dia Maqasidus Syariah wa Makarimuha. Nama kitab. Dia kata dalam kitab tu apabila sebut politik tiga perkara. Yang pertama iqrarul adli, mengakui keadilan. Orang lain buat keadilan, aku itu adil tu. Walaupun dia bukan Islam. Kalau orang bukan Islam lakukan keadilan, kita orang Islam lagi-lagi kena buat keadilan. Satu. Yang kedua, ihqaqul haq, berikan hak pada mereka yang berhak tadi yang kita dah sebut. Yes. Yang ketiga adalah tadbir syu'un ar-ra'iyah, mengurus tadbir rakyat dengan baik. Nah, yang ni dikatakan sebagai politik mengikut sudut pandang Islam. Allah Alam. Dia tak mesti Muslim. Tak mesti Muslim. Yang penting baik. Baik, baik. Allah Alam. Sahab Wanji dah hurai. Kita dah 45 minit dah. Soalan boleh turun bawah sikit tak? Ada bawah lagi kot. Cuba tengok sekejap. Walaun, walaun ni. Ada soalan yang direct ni. Tapi nanti kita jawab last kali, Sahab. Eh? Pas DAP semua ni. Okey, okey. Ini pun pandangan. Masya ada negara Islam. Tapi mungkin tidak punya akhlak Islam. Ini pandangan lah. Ini bukan soalan. Ustaz, saya terbaca satu ni soalan saya nak tanya berkenaan satu statement daripada pimpinan kerajaan lah, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein baru-baru ni. Saya percaya semangatnya semangat 71 tahun UMNO. Dia kata apa? Sekarang kalau tolak kerajaan UMNO, UMNO lah, of course lah, dalam kurungan tu UMNO, apa akan jadi dengan nasib perjuangan Islam dunia? Dia kaitkan begini. Kesungguhan UMNO membina kerjasama dengan PAS membuktikan kesungguhan UMNO dalam memperjuangkan Islam. Kalau tolak kerajaan sekarang, apa nak jadi dengan perjuangan Islam? Bukan saja di Malaysia, tapi satu dunia. Kalau kita sebagai orang Islam yang biasa-biasa, Ustaz, mendengar benda ni, mungkin sedikit terpengaruh. Betul. Terikut. Macam mana, kita, sebab kalau kita mengandaikan kita lah orang Islam tu, macam mana kita nak merasionalkan pandangan kita, Ustaz? Kita nak menerima pandangan macam tu. Kita tak cuba yang lain. Sebab kalau kita cuba, mungkin lebih baik daripada apa yang berlaku, kan? Masalah dia, kan? Sebenarnya, pernah tak kita fikir, di Malaysia, isu Islam kita makin tak baik. Kita kena faham, Islam ni jangan semata-mata label. Kalau kereta sorong, bawa lambang Audi, orang tak panggil kereta Audi. Orang tetap panggil kereta sorong. Bezanya bawa lambang Audi, tak bawa lambang Audi je. Kalau dekat negara Arab tu, keldai tu dia bubuh lambang BMW. Keldai. Tak kau panggil keldai BMW. Kan? Dia adalah keldai lah. Faham kan? Jadi, kita ni, bila sebut, Islam ni label Islam. Tapi kandungan tak ada Islam. Masalah negara kita, perkauman kuat. Persoalan ni, perkauman Islam. Persoalan ni. Bukankah Nabi kata, Laisa minna man da'a ila asabiyah. Walaisa minna man qatala ala asabiyah. Walaisa minna man mata ala asabiyah. Qila manil asabiyah tu ya Rasulullah. Qalam antu'ina akhaka ala zulm. Abu Daud. Nabi sebut dalam hadis, Nabi SAW kata, bukan di kalangan kami orang berjuang atas asabiyah. Bukan di kami orang yang berperang atas dasar asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang mati atas dasar asabiyah. Sahabat Nabi tanya, asabiyah ni siapa Rasulullah? Nabi kata, kamu membantu saudara kamu dalam melakukan kezaliman. Orang Islam buat ni, zalim macam mana pun kita pertahankan. Bukankah itu asabiyah? Betul tak? Betul. Orang Melayu buat ni, kita kena bertahan walaupun zalim. Bukankah itu asabiyah? Nabi kata, Nabi tak mengaku geng di akhirat nanti. Akhirat nanti, kau jumpa Nabi kata, no, kau bukan geng aku. Sebab kau asabiyah. Okey, pernah tak kita fikir, statement itu menampilkan asabiyah? Islam menang bukan kerana perkauman. Islam tidak akan menang atas kejahatan. Tapi Islam menang atas asas kebaikan. Sebab itu, Quran menyatakan kemenangan Islam diikat dengan pertolongan daripada Tuhan. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan, nampak? Pertolongan dulu baru kemenangan. Kamu akan tengok orang masuk Islam beramai, ramai. Maksudnya, macam mana nak dapat kemenangan Islam? Dia mesti bermula dengan pertolongan. Pertolongan terdapat macam mana? Itu yang kata Ibn Taymiyah, Allah Taala tolong negara yang adil, adil eh. Adil. Adil. Dalam Quran kata innallaha ya'murukum innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Taala suruh melakukan keadilan dan ihsan. Jadi, yang ni kita kena buat. Bukan semua tu label Islam. Maka Islam sudah menang. No. Kalau Islam menang macam tu, Syria Islam menang. Lepas tu kenapa rakyat dia kena zalim? Betul. Soalan kan? Apakah Islam menang dengan kezaliman? Sedangkan Quran kata, latarkanu ilal ladhina zalamu.
Jangan kamu cenderung dengan orang melakukan kezaliman, nanti kamu disambar oleh api neraka. Quran kan? Jadi kau kata okey, mempertahankan Islam atau nama Islam walaupun kezaliman. Oh, Islam cara kamu bercanggah dengan Al-Quran. Kita nak Islam cara Al-Quran, bukan Islam yang bercanggah dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik, sekali-sekali dah 50 minit dengan 10 minit lagi kita nak bersiaran. Juan ada soalan lagi ke? Dah cukup. Okay, Juan dah puas hati, tak terpegun dah Juan tengok. Jangan tanya soalan. Memang ada satu sesi nanti saya akan minta kawan kita tunjukkan satu gambar ni dan kita minta ustaz komen. Alright, boleh. Oh, ada gambar. Ustaz, ada satu soalan juga ni. Dia kita berdepan juga dengan situasi tadi kita kata Muslim zalim. Ada situasi ustaz, kadang-kadang kita berdepan dengan dia tak zalim tapi dia tak kompeten. Berdepan dengan non Muslim yang kompeten. Kita berdepan situasi macam ni. Orang Islam, Melayu tapi tak kompeten. Dia bertemu dengan orang non Muslim yang kita tengok ada package-nya. So macam mana ustaz kita nak buat pemilihan dalam depan situasi macam ni? Nak mengundilah apa dia katanya. Isunya kita kena tengok kepada implikasi, baik kepada awam ataupun tidak. Itu isu dia. Politik asasnya adalah kebaikan. Sebab tu Qaradawi sebut dalam kitab dia, apa itu siasa? Dalam kitab As-Siyasa As-Syara'iyah Fi Daw'in Nususus Syari'ah Wa Maqasidiha, nama kitab dia. Kitab tu dia kata As-Siyasa Al-Qiyamu Ala Syai'in Bima Yaslahuhu. Politik adalah melaksanakan satu perkara yang boleh memberi kebaikan kepada manusia. Dalam matan yang lain Qaradawi dia sebut sama ada maslahah waqi'i sekarang ataupun maslahah tawakkuk yang akan datang. Maksudnya sekarang ni jadi baik dan akan datang pun menjadi baik. Lepas tu dalam yang ketiga pula dia panggil ilaj terhadap mafsadah, mengubati kerosakan yang bakal berlaku. Okey, politik. Kita melantik orang Islam yang okey dia okey tapi dia tak kompeten contoh. Tapi implikasi dia baik ke tidak akan datang. Satu lagi orang bukan Islam tapi memang memberi kebaikan, maka kita kena pilih yang benar-benar boleh memberi implikasi baik kepada awam. Itu dia kata sebagai politik yang sebenar dalam Islam, mengikut kupasan daripada definisi Qaradawi tadi. Maknanya dalam Islam ni siapa yang layak berada pada satu tempat, dia kena berada di tempat. Dia okay. Muslim ke? Saya ambil satu contoh ada dalam Quran Allah Taala sebut surah An-Nisa 56 tak silap saya. Wallahu a'lam lah, saya balik lah. Allah Taala kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Allah Taala suruh kamu memberikan amanah itu kepada ahli je, apabila kamu berhukum, berhukumlah secara adil. Ayat Quran. Okey, cerita dia. Nabi ni mula-mula sekali sampai dekat Mekah dalam sejarah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi nak masuk dalam Kaabah. Nabi minta bantuan, minta kunci Kaabah daripada orang bukan Islam namanya Utsman bin Talha. Dia tak nak bagi sebab dia kenal nama Nabi Muhammad, tuan Nabi Muhammad dia tak kenal. Nabi tak bagi. Dia orang mana dia tak bagi, orang sesuka hati. Jadi Ali bin Abi Thalib datang, Ali minta. Ali kata kalau kamu nak kenal Nabi Muhammad, inilah Nabi Muhammad. Oh, boleh dia tahu. Dia pun bagi kunci pada Nabi. Nabi ambil kunci Kaabah, buka pintu Kaabah, masuk, lepas tu keluar, pegang gugusan kunci, tawaf keliling Kaabah. Maka ketika tengah tawaf, Nabi nampak Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi. Masa tu Nabi nak bagi kunci pada Al-Abbas, pak saudara. Tapi tak sempat bagi, Allah Taala turun ayat Quran, ayat tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Taala suruh kamu berikan amanah kepada ahlinya. Tu tarik tak jadi nak bagi. Nabi bagi pada Ali, minta kunci tu diberikan pada Utsman bin Talha, padahal dia tidak Islam. Ali pernah ambil kunci bagi pada Utsman, bagi kamu kena terimalah sebab Nabi kata kamu lebih layak. Dia kata tak, aku bukan Islam, aku tak nak terima. Punya amanah dia tu. Dia kata tak, kena bagi sebab kau memang amanah. Dia pun terpaksa terima. Dia pun ambil kunci tadi. Dan ketika itu dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia nampak keadilan Islam, kebaikan Islam. Jadi pernah tak kita fikir kunci itu perlu diberi kepada Utsman bin Talha sebelum dia memeluk agama Islam? Maksudnya kebaikan yang akan dapat pada rakyat Mekah ketika itu yang dipentingkan berdasarkan kepada nas, bukan orang itu Islam atau tidak. Kalau kira Al-Abbas tu lagi baik, Islam lagi, pasal Nabi lagi, betul kan? Tapi tak, sebab kebaikan kepada rakyat itu yang penting. Allah Allah. Baik, mungkin ada soalan lagi aja. Yang mungkin last lah. Kita sampai nak ujung-ujung ni kan. kan ustaz tahu bahawa kita tak boleh sapu lagi masalah bawah kapet. Sipu kapet. Sentimen kauman atas nama agama yang menebal, kebencian yang menebal.
baru ni kita tengok di Johor Bahru itu, Kesurau. Kesurau tu yang sampai Pak Haji baling tu kan. Sekejap, dah kebetulan Juan sebut ni, boleh kita tunjukkan gambar tu sambil? Video dan ini Ustaz, ini membimbangkan dan mengesahkan. Okey, saya nak tanya dengan Ustaz, sebagai seorang orang, kita orang kata kita boleh percaya sebagai seorang agamawan. Tokoh agama lah, boleh boleh lah. Tokoh agama. Boleh kita percaya tokoh agama. Ulama. Dan juga dengan ulama. dan juga seorang ahli parti politik, sebuah parti politik. Ya. Dan kita tak perlu berjetik itu. Kita ahli politik dan ahli politik lah. Ya. So, macam mana Ustaz merasakan bahawa kita cara untuk buang benda ni? Ya, ya. Okey, sekali dengan gambar tu kan, sekali. Alright, nombor satu. Okey, alhamdulillah hari ni diorang buat pertemuan dan orang yang kena pukul tu pun minta maaf sebab punyakan Huan Alhamdulillah. Okey, itu alhamdulillah. Maksudnya kita kena bagi kredit kepada pihak yang kena pukul dan yang memukul sebab dulu minta maaf, dan sebelum ni pun pihak jawatan kuasa surau pun dia buat satu pertemuan, dia panggil orang bukan Islam dan selesaikan benda tu secara aman dan damai lah. Saya rasa baguslah. Lebih-lebih lagi saya rasa ni mungkin attitude orang Johor kot. Orang Johor ni dia agak baik sebenarnya. Kita bercakap dengan dia pun kita nampak dia ni agak baik. Okey, satu. Yang kedua, saya rasa ini masalah masyarakat kita. Kita ni sebenarnya ada prejudis berasaskan kepada kaum dan juga agama. Prejudis ni kita kena buang. Dan prejudis ni bukan berlaku antara orang Cina terhadap orang Melayu. Bahkan berlaku juga Melayu terhadap orang Cina. Dan serupalah berlaku pada orang India. Kita ni, bila tengok orang Cina, kita tanam satu benda. Kita buat baik, tapi jangan percaya bulat-bulat. Orang Cina terhadap orang Melayu pun sama juga. Prejudis tu berlaku dalam masyarakat kita. Sebab mungkin sebab asas politik yang kita amalkan selama ini adalah berasas pada kaum. Dan benda ni kita kena keluarlah daripada kerangka kaum tu. Sebab tu alhamdulillah Pakatan Harapan, Parti Keadilan, selagi parti apa Amanah, selagi parti DAP, konsep parti-parti ni dia tidak berasas pada kaum. Dia berasas pada multi semua kan. Semua kita boleh terima. Yang penting kita rakyat Malaysia. Saya rasa benda tu terlalu baik. Disebabkan adanya sentimen prejudis itu, tak pelik kejadian bergaduh macam tu boleh berlaku. Okey, permulaannya kita cuba bermula dengan politik. Saya nampak semua ni bermula 1998. Jadi sebenarnya dah ada perubahan. Sebab itu kalau orang timbulkan isu sentimen Cina, hari ni kita orang Melayu tak melompat relax. Dia tak seperti mana berlaku tahun 69 13 Mei. Tak berlaku kan? Sekarang orang dah cerdik, orang Melayu pun dah nampak. Kita orang Melayu ni, yang kata kuat Melayu ni, macam saya ni orang belajar agama pun tak melompat. Kau Cina ke apa, yang penting kita rakyat Malaysia. Yang nak main tu, salah individu itu, bukan bangsa Cina seluruhnya. Janganlah kerana kesalahan seorang Cina menyebabkan kita menghukum pada semua Cina-Cina yang lain. Jangan disebabkan salah seorang Melayu, maka kita menghukum pada semua Melayu-Melayu yang lain. Sebab kesalahan seorang Melayu tidak mewakili seluruh Melayu yang lain. Najib tu jahat. Janganlah kata Najib tu Melayu, maka kita pun Melayu lain jahat macam Najib. No, bukan macam tu. Satu Najib tidak mewakili segala Najib-Najib yang lain. Sebab orang nama Najib bukan seorang kan. Maksudnya kita perlu bersikap adil. Kesalahan individu itu adalah itu, bukan seluruhnya. Tapi masih ada lagi saki-baki pemikiran jahiliah Melayu, jahiliah Cina, jahiliah India, yang tengok kalau orang Melayu buat, dia kata ini semua Melayu punya perangai. Tengok Cina, ini Cina semua perangai. Ini kita kena buang. Ini saki-baki jahiliah yang ada dalam diri rakyat Malaysia lagi. Kita kena buang lah. Sebab kita sekarang ni bukan era jahiliah lagi. Zaman kebijaksanaan. Allah Alam. 57 minit kita bersiaran. 3 minit lagi masa untuk kita cukup 1 jam. Ada lagi soalan-soalan tadi. Ustaz, macam mana Ustaz nak jawab ke soalan yang direct tanya pasal parti politik ni? Parti politik? Usra show parti politik? Mesti kempen kan? Tak, bagi kita ialah di Usra show matlamat kita ialah kita nak macam mana yang soalan-soalan yang dia tanya tadi memberikan pencerahan. Memberikan apa jalan-jalan macam mana kita nak membuat proses penilaian. Baik, sekali-sekali sebenarnya kita tak cukup masa lagi. Kita dah sampai ke penghujungnya. Soalan-soalan banyak di sini menjadi ilham kepada kami untuk menukilkan tajuk-tajuk dalam siri yang akan datang. Tapi ada juga soalan-soalan yang menarik ni. Ambillah satu kot. Macam mana Ustaz sekarang ni pas guna hujah Islam itu menang dengan bilangan yang sedikit guna Al-Quran? Alright. Kita pilih satu soalan ya. Saudara Syazwan Zainal. Alright. Macam mana Ustaz
sekarang ni pas guna hujah Islam itu menang dengan bilangan yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Itulah dia. Ha, ya kan. Bagaimana golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang banyak, eh? Berapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah SWT. Alright. Pernah tak kita fikir Allah Taala tolong kemenangan golongan sedikit dengan pertolongan daripada Allah. Betul kan? Allah Taala bagi pertolonganlah menyebabkan golongan sedikit boleh mengalahkan golongan yang besar, betul kan? Tapi macam mana nak dapat pertolongan daripada Allah? Adakah semata-mata kita beragama Islam? Soalan. Kalau kita fikir balik kan. Kalaulah pas itu dianggap sebagai benar, kenapa pernah kalah di Kedah? Terengganu. Terengganu. Soalan kan. Apakah Allah Taala tidak bersama dengan pas di Kedah dan juga di Terengganu? Soalan. Kalaulah pas ni pas kalah di Kelantan, oh maknanya Allah Taala tidak bersama dengan pas pula di Kelantan lepas pada ni. Simplistic. Lepas tu yang UMNO menang, apakah Allah Taala bersama dengan UMNO? Faham salah? Ya, ya, ya. Okey, macam mana tu? Sebab itu kita kena pergi kepada dasar apa yang dikatakan menangnya Islam. Islam menang itu adalah kita jadi Perdana Menteri, kita jadi menteri besar. Salahlah konsep tu. Sebab kalau jadi Perdana Menteri itu Islam menang, Najib tu Allah Taala tolong dah lah. Betul. Lepas tu yang dirembat ni macam mana pula? Sebab itu kita kena pergi dasar pada Quran. Quran kata menang Islam izaja anasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan tengok orang masuk Islam beramai-ramai. Pertolongan, kemenangan orang masuk Islam beramai-ramai. Maksudnya pertolongan terdapat. Kita sebut tadi. Nak dapat pertolongan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Laksanakan ihsan, laksanakan keadilan. Dapat pertolongan, dapat pertolongan orang masuk Islam beramai-ramai. Okey, realiti ini negara Malaysia dengan Portugal, mana ramai orang masuk Islam? Fikir balik. Syria dengan Portugal, mana negara yang paling ramai orang masuk Islam hari ini? Ha, maknanya Islam menang dekat sana, Islam tidak menang dekat negara Timur Tengah. Yes, yes. Sebab orang masuk Islam sana ramai-ramai. Orang masuk Islam kan? Kat sini orang makin kurang Islam. Orang Islam pun apa? Ini Islam macam ni kan? Berlaku kan? Sebab kita tidak melaksanakan ihsan, kita tidak melaksanakan keadilan. Itu poin. Allah. Ada satu benda penting juga saya tertarik dengan Islam. Ni hadis ni. Bukan. Bawa sikit boleh naik tak? Dia orang beriman terbagi 73 golongan bukan. Yang sesuai. Yang ni insya-Allah saya kupas dalam akan datang. Ini ada perbahasan panjang segi sanad dan juga matan hadis. Insya-Allah. Boleh naik lagi tak? Bukan bawa lagi. Bawa lagi kot. Dia mana tu? Ada soalan tadi tentang bagaimana kita nak kata non-muslim tu adil sedangkan dia tak kenal Tuhan. Jadi Zat, dia maknanya definisinya keadilan tu mesti kenal Tuhan Allah. Mesti beriman Allah tak, baru boleh berlaku adil. Kalau tak kenal tu macam mana boleh adil pula? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut tentang zalim dalam banyak maksud. Pernah tak kita fikir masa Nabi Adam AS duduk dalam syurga makan wakhuldi, dia hamba keluar dari syurga, apa doa Nabi Adam AS? Rabbana zalamna anfusana, ya Allah Tuhan kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Apakah Nabi Adam zalim? Soalan. Zalim di sini bukan maksudnya mengkhianati orang. Zalim di sini maksud melakukan dosa. Dalam Quran juga Allah Taala sebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang paling besar. Itu diri sendiri tidak menyebabkan penindasan. Faham tak? Syirik. Dan kita bahas zalim yang melakukan kerosakanlah penindasan. Faham eh? Tidak berikan pada mereka yang berhak. Sebab itu kita kena clearkan zalim dalam perbincangan teologi ke, zalim dalam perbincangan fiqah ke, zalim dalam perbincangan siasah ke, kena clear satu-satu. Sebab terminologi itu dia kena tengok pada disiplin ilmu. Yes. Sekarang ni letak satu ke zalim dia ranjau semua. Kalau macam tu Nabi Adam tak boleh jadi pemimpin. Sebab dia mengatakan inni zalamtu rabbana zalamna anfusana, kami zalim diri kami sendiri. Betul kan? Pastu kenapa kau lantik Nabi Adam alaihi salam? Kalau kita mengakui Adam alaihi salam sebagai nabi. Yes. Faham kan soalan? Maksudnya kena clear zalim itu dalam terminologi disiplin ilmu apa? Teologi, fiqah, falsafah, politik. Jadi kena bincang dalam tradisi ilmu, jangan bincang ranjau kot dan. Okay. Wallahualam. Mungkin definisi dalam konteks itu paling penting. Ya, betul. Betul. Baik, saya sekali terima kasih kerana setia bersama Invoke The Usrah Show, kelolaan Invoke. Terima kasih pada Ustaz Wanji, terima kasih pada Juan, soalan-soalan yang hebat. Terima kasih juga kepada anda yang menyokong di komen, ruang-ruang komentator itu yang bertanya soalan dan yang memberi kata-kata pandangan. Terima kasih. Ada soalan yang tak dapat kami layan dan hurai, minta maaf banyak-banyak. Tapi soalan anda itu akan kami adun untuk
menjadi topik-topik akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Dan apapun daripada huraian The Usrah Show pada malam ni, berdasarkan topik kita Muslim Zalim versus Non-Muslim Adil, siapa kita undi, Ustaz Wanji menghuraikan kepada kita Islam tu meletakkan asas ni mesti kebaikan, kemaslahatan. Kalau nak menilai, mestilah berasaskan perkara-perkara adil, kebaikan, bukannya bertunjangkan Muslim tak Muslim. Dia mesti disandarkan kepada kebaikan dan keadilan. Baik, selesai lagi, kalau anda ada tajuk-tajuk yang nak dibincangkan di Usrah Show, anda boleh PM saya, mesej saja di Facebook kami. Kami akan cuba menilai dan sekiranya boleh kita up sebagai topik. Jumpa lagi minggu depan, masih lagi hari Khamis. Bulan puasa kita ada ubah sikit waktu ya. Tapi sebelum bulan puasa ni, waktu kita tetap hari Khamis jam 8:30 malam. 1 jam kita akan ke udara. Itulah peluang anda untuk bersemuka dan berinteraksi dengan Ustaz Wanji dan rakan-rakan usrah yang lain. Terima kasih, terima kasih atas sokongan. Terus menyokong Invok. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.